Lagi tersasar, SEM9 memang tersepit. Di upgrade bertubi-tubi oleh pasukan daripada Wolf Arrow. Tapi nampak gayanya tembakan balas daripada dia tidak mau untuk menyerah kalah. Walaupun terupgrade di situ, tetapi dia tidak akan membenarkan nyawanya dirakut dengan mudah. Bom dibaling kali kedua. Mungkin dia yang akan berjaya mendapatkan dalam kejadian kesan. Ada damage yang terkena, tapi damage juga terkena kembali untuk Manparang dan juga Dep. Tapi backup dah sampai dekat minimap tersebut. Nampak gayanya Wolf Arrow mungkin akan dijatuhkan oleh pasukan SEM9. Oh, Bravo dah sampai. Put dah sampai. Diorang cakap, jangan kacau abang-abang kami ni, guys. Tim bosku akan komit untuk mendapatkan Faris. Aspa cuba untuk hilang dengan bunyi kenaan. Tembakan dengan Redon M416. Faris ataupun Aspa akan dijatuhkan terlebih dahulu. Sudah semestinya Faris yang akan di knockdown dekat sini. Tim bosku akan dapatkan dua pemain pada Axis. Dan kini Axis berbahagikan dua zigzag. Cuba untuk ke dalam kawasan zone selamat kill. Tapi Zack akan menunggu beliau. NSP cari tiba-tiba dekat depan. Tapi Zack akan jatuh. Zack akan di knockdown. Dua pemain berbaki dan Jong datang untuk membantu 1v2 situation untuk pemain daripada pasukan NSP Astra ini. Tapi Zigzag sudah pun retreat. Agak berbahaya kawasan high ground. Zigzag cuba untuk naik ke atas, tapi bom tangan tersebut memberikan damage yang begitu banyak. Perlu untuk reset kembali untuk kedua pasukan SEM9 sebab NSP. Jong bom tangan. Sampai tepat ke kepala Zigzag dekat sini. Tapi ingat dengan UMP, cuba untuk 1v2. Rakam beliau sudah pun sampai. Tiga pemain berdiri untuk tim bosku. Sekarang berhadapan dengan dua pemain bertim NSP. Ngan cuba turun ke kawasan high ground. Dia nampak Jong untuk berdepan dengan AKM. Tapi tak terkena. Dua orang picking. Sekarang dalam satu masa yang sama. Dan NSP akan terkeluar terlebih dahulu ke tempat yang kelima. Tim Wills mungkin dah pun mula untuk berdekatan. Yep, dah langgar pun sebenarnya sekarang. Steward akan turun dengan UMP. Tempat dapatkan headshot. Adakah dia akan dapatkan knockdown? Yep, dengan M7-6 dekat situ. Steward 9K akan dapatkan yang kedua dekat sini. Defensive work yang terlampau on point. Tapi Zigli akan di knockdown, Chok akan jatuh, Bebang last man standing dan NSP. Ini game yang terakhir diorang ni, Top. Ya, memang confirm kat sekarang ni. Kalau Bebang tak clash, this is it untuk NSP. Dia ada satu tanggung yang terlalu besar. Dia dapat satu, dia cuba untuk mendapatkan lagi satu. Nyawanya terlalu rendah. Dapat dua sekarang ini. Mencari lagi dua, tapi itulah dia. NSP, kali kedua berturut-turut. Tidak melayakkan diri. Sudah memutuskan sedikit tembakan daripada pasukan yang berada di kawasan low ground. Sebenarnya Farang Legend akan didesak oleh R2K. Pemilihan checkpoint yang baik untuk R2K. Dapatkan kill terhadap pasukan Farang Legend. Bom-bom tangan ini tak akan terkena nampaknya. Tapi tembakan jarak jauh memberikan asakan daripada Farang Legend. Ada loop jatuh terhadap Aizen. Adakah mereka nak komit turun ke bawah? Ataupun hanya memancing dengan bom-bom tangan ini. Mengeluarkan pemain-pemain Farang Legend daripada tempat duduk mereka. Tapi Aizen dengan bom tangan dapatkan satu lagi knockdown. Dua dah pun jatuh untuk Farang Legend. Kini berbaki dengan satu je lagi. Repo Boy. Boom demi boom. Repo Boy last man standing.